Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendoakan kejayaan pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM bermula hari ini. Dr. Mahathir dalam ucapan video di Twitter rasminya, beliau berharap pelajar yang menduduki kedua-dua peperiksaan itu lulus cemerlang. Perdana Menteri turut memberi tips kepada pelajar untuk menghadapi peperiksaan berkenaan. Kepada penuntut-penuntut yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM, saya berharap mereka menghadapi cabaran ini dengan tenang dan dengan membuat persediaan yang cukup untuk mendapat kelulusan yang terbaik mungkin. Untuk peperiksaan, kita perlu ulang balik segala pelajaran yang kita dapat sepanjang tahun, dan ulang berkali-kali bermakna kita tiadakan lupa tentang isi kandungan jawapan yang diperlukan. Saya berdoa semua penuntut-penuntut akan lulus dengan baik, dan saya harap mereka akan gembira selepas peperiksaan diumumkan. Seramai 416,416 calon berdaftar menduduki SPM Fasa 2 bermula Selasa sehingga 28 November ini. Manakala bagi STPM Semester 3, 47,537 calon menduduki peperiksaan itu yang bermula pada Isnin sehingga 13 November ini.